Aduh, ini tiga calon emak-emak ini mau kemana coba? Bahaya kan? Tiga anak perempuan berboncengan menggunakan sepeda motor masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek, Japek, viral di media sosial. Dalam video viral yang direkam dari dashcam pengendara mobil di tol Japek, tiga anak perempuan itu nampak kebingungan menepi di bagian kanan jalan tol. Ketiga anak perempuan berboncengan sepeda motor melanjutkan perjalanannya hendak menuju sisi kiri jalan tol. Akan tetapi menabrak mobil yang melintas di jalan tol itu, hingga ketiganya terjatuh. Beruntung, mobil di belakangnya yang juga merekam video itu langsung berhenti.